Halo, kita pagi-pagi sarapan lagi nih. Hari ini tidak kebagian tempe full, kebagiannya daging cilacap katanya. Daging cilacap, edas, males. Kita pakai gorengan. Nasi pas nggak lo? Tidak. Bismillah. Kenapa? Kau minum? Teh. Kedepan dulu. Ada yang mana pada kebeda ini? Pada kebeda dan orang. Jadi bakal berisik katanya. Apa apa tuh? Jadi atau ketepo biasa buat makan bebek, sapi atau babi. Tapi biasa juga dimakan manusia. Mama ikan asin, mama telur sisa. Ah, enak pas jaket as, betul empuk kali, mentul-mentul kayak. Ini ramai ya, sih ramai. As. Dari tadi ketuk mulu. Maksudnya dari tadi kamu ketuk mulu, dibangunin. Tadi, ya mah ya, waktu dibangun ketuk mulu ya mah. Ketuk sekali. Sekali weh. Ya, tadi kan juga bunyi ketuk lagi. Ya papa aku. Kalau kita syukuri apa yang ada, ya rasanya nikmat saja begini. Gak usah muluk-muluk. Ayo jam berapa mah? Jam 22.00. Kalau bapak itu sudah datang. Jam 7. Kemana aja begini? Apa? Kamu? Ya mana sih tungguin nanti ya repot. Tungguin orang makan apa? Pesenan, lihat, ya, tanting. Oh, ada yang makan juga itu, pagi. Saya juga sebenarnya pengen warung, buka warung. Cuman harus punya pasangan yang berani melek. Karena mulai dari jam 2 malam dini hari, itu udah mulai persiapan masak, Mas.
Ya, kayak warung-warung di Jakarta itu jam 2 itu udah belanja deh. Itu udah. Udah. Sayurannya itu dari jam 12 malam sudah ada. Gitu. Cuman ya gini. Oh, istri saya dulu waktu ngomong nih, istri saya ini. Kan papa masih kerja tuh di Jakarta. Dan begini, ntar kalau misalnya kita udah nikah, saya akan bantu-bantu jualan gorengan di depan kontrakan. Kurangan apa, tas? Pongnya siang. Ya, saya ngadu ke banyak, toh. Ke nenek kamu yang di Jakarta. Ah, anakmu males banget. Susah buat bangun. Emang dia males dari dulu, ya. Emang aku males. Itu ngomong. Emang yang masak tiap hari siapa? Ya, nyanyi lah. Gitu. Dia bangun tidur sebelum kerja, ya bangun mandi, dia sudah makan, nyanyi yang masakin, itu 14 kan sampai di sini. Begitu aku nikahin, waduh, ternyata orang yang malas bener, bangun kalau nggak ditupak-tupak kalau bangun juga, itu kan, itu bukan saya yang ngomong, ibunya dia yang ngomong kalau dia mau malas. Nyenggol kasur dikit tidur, letak dikit tidur. Isu. Mertua saya sudah baik kan, jadi buka kartu anaknya sendiri. Memang anaknya pemalas itu. Makan nggak boleh banyak ngomong. Itu ini untuk menghangatkan suasana atau memanas-manasin seseorang ya, Tas. Wah. Asun, walaupun ini tempe atau daging, bayangkan bahwa yang di depan kamu ini ada steak. Pejamkan matamu dan bayangkan bahwa ini yang dimana steak. Pas yang potongan terakhir asin banget. Tempe. Tapi masih satu tas. Walaupun hitam begini bentuknya seperti tai kelang, tapi soal rasa tetap seperti daging. Ini kalau taruhin nangka mah jadilah kok. Nangka jadi kok. Kalau ini daging atau ketepu ya gimana? Cuman daging kalau masih baru enak. Kalau sudah beberapa hari pahit mah. Pahit. Jadi kalau bisa tuh beli mak, jadi tukang langsung ya. Habis itu langsung goreng, baru gurih. Tapi kalau kadang sering-sering kan diinepin buat besok, akhirnya pas digoreng pahit ya, Tas. Itulah ceritanya. Mau menjalin kemut lah.
mama nanti habis sama mama semua. Makan biasanya perempuan itu nyiapin minuman itu ngasih buat lakinya itu pahalanya gede banget. Nano minuman teh. Ya maksudnya dikasihkan lebih dekat gitu. Udah belum bangun tidurnya udah dikasih teh kok biar dingin ntar bangun. Dari mana aku tahu kalau dikasih teh atas? Betul ya? Dia udah dituangin. Ya walaupun tuanya kadang-kadang kan saya pikir buat orang lain kan. Ya kamu sendiri, bukan saya. Nah kan ada dua. Jadi hasil tehnya dua ya. Saya ngimpi ke Jakarta. Tapi di seberang Kuningan itu ada gedung tinggi sekali. Kita nginep di sana mah. Saya bingung. Pas mau berangkat TV yang gede mana gitu kan. Emang kita ke kontrakan sana gitu. Jadi bingung. TV yang gede kan sudah dikado, sehingga kita mau pindah ke rumah satunya gitu. Pas dilihat, oh iya di depan TV yang gede itu. Terus aja bawa mobil dong. Lucu, jadi nginepnya itu di hotel yang gedung bertingkat. Sekaligus mobil-mobil masuk kamar ya, jadi per blok itu per kamar. Besar orang. Hah? Yang namanya ngimpi kok. Tapi ramai sekali. Di gedung itu kan pembukaan pertama itu gratis. Kira saya turun disuruh bayar lagi. Waktu itu karena ditung-itung saya berarti dihitungnya semalam. Banyak semua. Bayar juga. Walah dalam mimpi juga ternyata ada yang bohong juga nih promonya. Tadi bilang gratis kira turun mau bayar juga. Berarti udah mulai dari pagi ya? Mulai dari pagi. Jadi mimpinya dari kemarin tuh ngeluarin uang terus. Sih memang itu bukan mimpi yang buruk, tapi itu mimpi yang bagus. Kalau di dalam mimpi itu ngeluarin uang, nah, itu mimpi bagus. Tapi kalau nerima uang itu mimpi yang buruk. Nakal sukanya hinggap di kecap. Terus mimpi lagi. Mimpi kan memang mimpi itu kan biasanya 5 menit terasa kayak lama sekali di dunia mimpi itu. Kalau kita di dunia nyata di sini cuma 1 jam, di dalam dunia mimpi terasa setahun, bisa sebulan gitu. Kayak di film Sun Wukong itu di dunia mimpi. Itu namanya tempe sudah lewat jamurnya. Jadi jamurnya ini tempe. Asal bertanya nih kenapa ini hitam-hitam. Jadi tempe kalau sudah berjamur, jamur sudah penuh, belum digoreng, dibiarin saja ya, lama-lama jamurnya akan kembali layu. Nah jadilah hitam. Alias jamurnya busuk gitu. Tapi itu makanan tidak apa-apa karena itu fermentasian gitu. Jamur itu, jamurnya itu mati gitu, jadi hitam. Atau jamur berubah bentuk dari jamur kuping ke jamur lembar, atau dari jamur waras ke jamur kembelung gitu. Nah, ada kan kalau maksudnya tau kan kadang-kadang yang ngomong ke jamur kembelung kan. Nah, kalau dimakan itu mampok. Tapi ini kan jamur buatan, enggak.
jamur yang di pohon-pohon yang bentuknya keras itu warnanya mengkilat, ya itu kalau dimasak itu sama seperti orang ngeplay katanya, mabok, puyeng, bisa ngocek terus. Yang sudah pernah masak itu almarhumahnya Neswi itu. Masak itu? Iya, ngocek tuh sekalian katanya. Neneknya Bella itu dulu katanya pernah masak. Jadi itu anak orang paling bandel katanya dulu waktu menikah, kata nenek buyut saya. Buyut apa cangkah ya saya? Buyut saya berarti putu. Oh iya, buyut. Saya buyut, kalau ini tasnya cangkah. Nah itu dia cerita bandel Apple. Jadi dimasak itu, dibakar bukan dimasak, dibakar, dimakan. Ya emang enak, dimakan anyel-anyel. Habis itu pada ngoceh. Ngoceh doang ya? Ngoceh, dan makanya disebut. Enggak, makanya disebut jamur gemblong. Siapa yang makan itu, dia seperti orang gila, gemblong. Jadi ngoceh itu. Itu cuma ketawa juga. Makanya jamur gemblong kalau dimakan ya itu ngoceh. Nah boleh juga mah, nanti coba di sono. Nanti kau yang makan, kau bakal ngocehmu kalau yang ngoceh. Ngocehmu siapa? Ya bebas kamu. Ya namanya itu kan alamnya. Maksudnya, kan ngaco. Ngoceh pribadi kita sendiri apa ngoceh apaan? Ya tergantung kamu emosinya apa. Kalau kamu emosinya sama suami, ya kamu jelasinnya emosinya kamu yang bikin kesel apa ngomong semua. Jadi ketahuan dah. Ini boleh dicoba itu. Enggak mati enggak, ini memang gila. Iya, tapi kan ini jadi ketahuan. Sehari doang. Kalau dia sudah muntah atau berak sudah selesai. Udah habisin ya tanggung semua dong. Istirahat, kita tarik. Murah. Badannya seperti talas busi. Mana? Talas lagi. Talas bogor. Mona. Ini aku datang kepadamu. Mona balik ini. Apanya? Jangan marah ya, Tas.